support oleh ibu saya. Mulai dari kecil saya di semacam didoktrin beliau. Setiap kali saya mau berangkat sekolah, itu di SD-nya SD mana dulu Pak? Dulu saya mulai TK, TKW. Setiap saya mau berangkat sekolah, ibu saya selalu gosok ini belakang saya, rajin-rajin belajar naknya katanya. Kalau mau jadi orang. Ya. Jadi saya mungkin tertanam di dalam saraf yang paling dalam ini. Keinginan itu sekolah terus. Ya. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin sekolah supaya menjadi orang. Itu pesan ibu saya setiap pagi. Doktrin oleh pesan dan belayan ibunda tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita bertemu kembali di rubrik Ngoran channel Nasir Lubai. Nah, isinya nih Pak, tokoh-tokoh Pak. Tokoh-tokoh, bisa pejabat, bisa orang biasa, bisa masyarakat yang jelas mereka mempunyai sesuatu yang barangkali bermanfaat. Mungkin bukan hanya bagi banyak orang Pak, juga bagi masyarakat sekitar. Dan yang mungkin juga ada sesuatu yang bisa dijadikan motivasi. Jadi bersama saya kali ini, kebetulan kita di COVID tadi harus pakai masker, Pak. Kita lepas dulu maskernya. Bersama saya kali ini adalah Pak Sekda, Pak. Sekretaris daerah, pejabat tertinggi struktural, Pak, sebuah daerah di Kabupaten Oku Induk, Pak. Oku Induk. Silakan Pak diperkenalkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Tarmizi, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya di Batu Raja, domisili di Batu Raja, kemudian anak dan istri juga menetap di Batu Raja. Istri satu, anak sebanyak tiga orang, baru dapat menantu dua, yang nomor satu sudah punya anak dua, kemudian yang nomor dua baru satu anaknya. Baru tiga cucunya, Pak, baru tiga, yang anak nomor tiga masih bujangan. Ini bukan sekedar kenal beliau adalah sekda, Pak, tapi ternyata beliau ini memiliki sesuatu yang agak berbeda, Pak, dan ini justru bahkan memecahkan rekor, Pak. Kemarin beberapa waktu lalu Muri, Pak, musim rekor Indonesia sebagai sekda dengan gelar terbanyak, Pak. Sebelumnya itu kalau tidak salah dipegang oleh Weli, Pak. Dengan berapa gelar? Kalau Bapak punya gelar berapa, Pak? Saya memiliki 83 gelar. 83 gelar. Yang terdiri dari 11 gelar akademik, 72 gelar non-akademik. Non-akademik. Nah, jadi kita bisa bayangkan 83 gelar itu jangan-jangan ngapalnya pun susah tuh, Pak. Jadi ngapal kayaknya itu, Pak. Jadi dan ini memang tidak banyak orang yang seperti begini. Barangkali dalam channel ini lah kita akan menggali, kita kulik-kulik sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang Pak Haji Tarmizi ini sehingga bisa memiliki gelar yang banyak gitu, Pak. Apa, Pak, kira-kira, Pak? Apa sih yang menjadi latar belakang Pak Haji Tarmizi ini sehingga bisa memiliki gelar yang banyak itu, Pak? Apa, Pak, kira-kira, Pak? Baik, mungkin perlu saya mulai dari kronologisnya. Mulai dari saya masih kecil, saya dilahirkan pada tahun 1966. Di situ tanggal 9 Juni 1966. Setelah usia saya 4 tahun setengah, saya ditinggal pergi selama-lamanya karena bapak saya meninggal dunia. Mulai
umur 4 tahun setengah saya sudah anak yatim. Iya. Di ibu, desa mana itu Pak? Di desa Dawas. Dawas ya. Waktu itu bapak saya sedang jadi pasira, Kuala Marga Dawas. Meninggal mendadak di usia 33 tahun. Iya, masih muda Pak ya. Saya dibesarkan oleh ibu. Nah, ibu ini membesarkan seorang diri sampai meninggal dunia umur 68 tahun, beliau single parent. Tahun berapa itu? Beliau meninggal di tahun 2005. Nah, itu, Bapak sudah punya gelar berapa waktu itu, Pak? Saya sudah menyelesaikan 5. 5 gelar. Lima gelar akademik. Ya, waktu itu sekitar 20 gelar non akademik pada ya. Nah, mungkin oleh support oleh ibu saya, mulai dari kecil saya di semacam didoktrin beliau. Setiap kali saya mau berangkat sekolah, itu di SD-nya SD mana untuk dulu Pak? Dulu saya mulai TK Wayangkari di apa Jalan Madang. SD, Skip. Ya Skip. Kemudian SD-nya di SD Negeri 78 di Skip juga, ya. Skip ujung. Kemudian SMP Negeri 8 di Skojo. Kemudian SMA Negeri 5 saya di Amabang. Ya. Nah, mulai dari TK itu setiap saya mau berangkat sekolah, ibu saya selalu gosok ini belakang saya, rajin-rajin belajar naknya katanya. Ya. Kalau mau jadi orang. Ya. Jadi saya mungkin tertanam di dalam saraf yang paling dalam ini. Keinginan itu sekolah terus, ya. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin sekolah supaya menjadi orang. Itu pesan ibu saya setiap pagi. Ya. Setiap pagi kalau dia sedang ada di rumah, nah karena ibu saya ini setelah ayah meninggal beliau menjadi anggota DPRD Musi Banyuasin, ibu. Ya, kalau dia sedang tidak tugas di MUBA, kami tinggal di Palembang waktu itu, beliau selalu gosok. Siapa nama almarhumnya? Nah, kalau bapak saya Haji Akhluddin. Nah, saya Haja Siti Hijir Asia. Beliau semua putra asli Desa Dawas dan sekarang makam beliau dua-duanya di Desa Dawas. Ya. Nah, jadi mulai saat itu saya dibesarkan oleh ibu. Terus di SMP SMA, nah tamat SMA saya masuk di perguruan tinggi. Masuk di perguruan tinggi Universitas Sriwijaya sebagai salah seorang mahasiswa FKIP Teknik Mesin Unsri. Nah, FKIP Teknik Mesin Unsri S1 pertama itu. Ya. Nah, S1 inilah yang mengantarkan saya sebagai pegawai negeri sipil. Tapi sebelum PNS atau langsung begitu selesai langsung jadi PNS Pak? Sebelum selesai saya menjadi guru honor selama 5 tahun. Ya, oh jadi, lama juga. 5 tahun bukan tidak lulus tes. Ya. Tidak ada penerimaan. Ya. Honornya di mana waktu itu Pak? Honor di SMA Muhammadiyah Batu Raja, SMA PGRI Batu Raja, ya. SMA STM Imam Bonjol, ya. SMA ini Stosa Bakti. Ya, saya pernah 59 jam ngajar itu satu minggu. Satu minggu. Jadi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu non stop. Setiap itu sudah hari. Keluarga Pak belum? Sudah keluarga. Sudah keluarga. Sudah keluarga. Saya berkeluarga sebelum selesai kuliah malah. Setahun sudah ketemu jodohnya Pak. Ya, istri saya dulu diploma 3. Setelah tahun 88 beliau selesai dia jadi pegawai negeri. Masih langsung diangkat untuk ya, pegawai. Karena sudah jadi pegawai negeri, kami menikah di tahun 89 ya. Dengan istri saya namanya Haja Susmadiana. Ya, Susmadiana. Nah, di tahun 90 punya putra satu. Nah, tahun 91 saya baru selesai S1. Mulai honor-honor tadi, Pak. Gelar dokter Andes itu. Ya. Mulai honor sampai ya itu saya sampai tahun 95 saya jadi pegawai negeri. Nah, pegawai negeri saya di Tanjung Raja, SMP 5 Tanjung Raja. Masih oke, Pak. Masih oke. Cuma satu tahun saya di sana,
saya pindah lagi ke Batu Raja sebagai guru STM Negeri Batu Raja. Ya. Sekarang SMK 3. Masih Pak? Ya, SMK 3. Masih guru teknik mesin Pak ya? Nah, dulu teknik mesin. Ya. Ngajar di jurusan teknik mesin. 10 tahun saya ngajar sebagai guru. Kemudian saya diangkat sebagai kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah STM Negeri selama 2 tahun setengah. Hmm. Kemudian saya diperintahkan oleh Pak Bupati masuk ke Dinas Pendidikan sebagai sekretaris Dinas Pendidikan. Dari dulu siapa bupatinya Pak waktu itu? Waktu itu Pak Edi Yusuf. Pak Edi Yusuf. Nah, saya waktu di sebelum Pak Edi Yusuf, Pak Sari Rusman, ya. Saya di guru itu, saya diberi tugas belajar oleh Pak Sari Rusman ke Universitas Gajah Mada. Oh, S2 Pak ya? Kita ngambil S2. Setelah S2 di UGM, saya pulang, nah, saya jadi kepala sekolah. Ya. Karena saya terpilih sebagai kepala sekolah teladan di tahun 97 untuk tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Oh, berarti Pak Sekda ini tahun itu sudah menjadi guru teladan apa sekolah teladan, Pak? Ya. Tingkat nasional. Iya, betul. Jadi tahun 2007. Saya terpilih sebagai kepala sekolah teladan tingkat nasional. Saya diundang ke Istana Negara. Pak SBY berjudul. Ya, Pak SBY. Dari pulang dari sana saya sebagai sekretaris Dinas Pendidikan. Ya, dan tugas. Dapat tugas pelajar itu. Ya. Okay. Itu waktu itu gelarnya baru Dr. Andes saja, Pak ya? Dr. Andes. Ya, baru Dr. Andes saja. Baru UGM itu baru S2.